Wihara Seribu Patung berada di ketinggian atau dibangun di atas bukit. Bangunannya cukup luas, daya tarik vihara ini terletak pada nuansa bangunan bergaya Tiongkok. Pada saat masuk, kita akan disambut oleh patung raksasa dengan tinggi beberapa meter. Jika terus berjalan ke dalam, Anda akan langsung menemukan seribu patung. Sekilas, kita akan terkesima mengamati satu persatu bentuk ekspresi wajah di setiap patung itu karena berekspresi berbeda-beda. Patung-patung dan material batu yang digunakan untuk membangun vihara langsung didatangkan dari Tiongkok. Vihara dibuka setiap hari kecuali pada hari Rabu karena merupakan hari sembahyang. Jam berkunjung dimulai pukul 9 pagi sampai jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Masuk ke vihara tidak dipungut biaya kecuali biaya parkir kendaraan. Untuk mencari lokasi vihara, masuklah melalui simpang Jalan Asia Afrika kilometer 14 Tanjung Pinang. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.